digabung ntar. Seikat gini. Seikat digabung ntar nih satu gabungnya isinya 20 ikat. Oh, bukan satu ini 3.000. Bukan. Jadi 20 gini 3.000. Iya, 3.000. Terus Ibu dapat upah berapa? Ya paling senematik dapatnya paling 5 gabung. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Episode spesial ya tentunya dalam rangka menyambut HUT GTV Amazing 18 yang tentunya memiliki begitu banyak kejutan yang spesial, dan kali ini pun kita memiliki bintang tamu yang tidak kalah spesial, yaitu salah satu penyanyi di Indonesia, yaitu Maggie Diaz. Wow. Goyang pundak. Goyang pundak. Goyang pundak aku. Kan banyak goyangan tuh. Goyang ngebor, cornya aku goyang pundak. Oke. Dan hari ini kita akan menuju ke kampung Cihowe Bogor untuk berbagi bahagia dengan penerima berkah kita. Seperti apakah kisahnya dan siapakah yang akan mendapatkan berkah tersebut? Untuk itu saya Rima Demensa. Saya Maggie Diaz. Saksikan Bedah Rumah Spesial Amazing 18 yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Punten Bapak, numpang tanya Pak. Bapak tahu Pak Jamal Udin nggak Pak? Pak Jamal? Pak Jamal lagi sarpana. Yang baju hijau? Iya. Oh yang itu? Okay. Nuhun ya Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Ada apa? Pak, kenalin Pak, saya Maggie Diaz dari Jakarta. Iya, mau ada tanya, apa? Pak, apa betul Bapak yang namanya Pak Jamaluddin? Iya, betul saya sendiri. Oh, betul Bapak. Ya. Ada apa, Neng? Ada apa? Saya kepengen tanya-tanya, kepengen tahu tentang Bapak, tentang keseharian Bapak. Iya, keseharian saya kayak gini, Neng, keadaannya. Oh, gitu. Neng Maggie ya? Iya, saya betul. Saya pernah lihat di TV kalau nggak salah. Oh, masa sih, Pak? Iya. Alhamdulillah, Bapak kenal saya. Iya. Iya, enggak Pak, saya kepengen tahu aja. Iya, ada apa? Tentang keseharian Bapak. Ya, harian saya kayak begini, Neng. Belum sayuran ini. Keluarga tuh udah bawa pulang. Karena kita ya dengan keuangan yang mampu, dengan hasil manggul kan enggak berapa adanya, enggak cukup untuk manggul. Oh, jadi Bapak manggul ya, juga ya? Iya, manggul juga di sini. Seharian saya ya masih layak untuk dimakan lah sayuran ini untuk keluarga saya. Sayurannya mohon maaf Pak, ini kan udah kotor ya Pak ya? Ya nanti bisa dicuci yang dikit-dikit bersihin, bisa dibuangin ininya, kotor. Ya untuk menghemat pengeluaran lah, karena kan biaya sekolah anak saya juga di rumah, hasil manggul nggak mencukupi saya. Biaya orang tua sakit-sakitan, udah tua kan orang tua saya. Ini lagi milih-milih sayuran untuk dijual atau untuk dimakan? Untuk dimakan. Untuk dimasak Pak? Iya untuk dimasak. Nah nanti ada anak saya yang jemput ke sini. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak kenapa kok sedih Pak? Ingat ya dengan keluarga seperti ini, kita kasih keluarga makan dengan cara begini, Neng. Kalau saya ngikutin Bapak, boleh kan Pak? Boleh, boleh Neng kalau mau tahu ya, tapi ya begitulah kerjaan Bapak kotor, Neng. Ya nggak ya, apa-apa Pak. Ya, Neng. Cukup, Neng. Gini, Neng. Ini ya? Iya, cukup, Neng. Cukup, ya? Iya. Saya ikutin Bapak ya, Pak, ya? Boleh, ini ya, saya bawain satu, Pak. Udah, makasih. Motornya jangan, Neng. Jangan, ya. Motornya. Ya. Terus manggulnya ke sebelah mana, Pak? Depan sana, Neng. Depan, depan. Oh. Pak, Pak. Nah, ini kenalin siapa? Anak saya Dika. Oh, ini anak Bapak? Iya, anak saya. Oh. Kenalin nih, Neng Maggie. Oh, ini namanya Dika. Iya. Udah dapat belum, Pak? Saya. Nah, ini sayurannya ini udah. Jalan dulu, jalan dulu ya, Pak. Ada mobil, Pak. Jadi ini anak Bapak. Iya, ini anak saya Dika. Terus kerjaannya bantuin Bapak juga? Bantuin saya ngambil sayuran nih kalau siang datang. Sayuran ini sisa. Iya, untuk menjemput.
sayuran untuk dimasak di rumah, sayuran sisa ini. Terus Dika kalau boleh tahu usia berapa sekarang? Iya, 18. 18? Iya. Udah gak sekolah? Udah lulus, Kak. Udah lulus? Iya. Belum dapat pekerjaan habisnya? Belum ada kerjaannya, gak ada ijazahnya. Gak ada ijazah. Oh, belum ditebus ijazahnya atau bagaimana? Iya, belum ditebus. Makanya 2 tahun setengah. Dari naik kelas 2 itu sudah dibayar-bayar. Penghasilan saya nggak cukup, boleh manggul. Sudah. Boleh tahu berapa, Pak? 7.800. 7.800? 800, tunggakannya. 2 tahun setengah dari kelas bayar-bayaran. Sudah hati-hati pulang aja deh ya. Iya. Ini langsung pulang ya, Mas Dika ya? Iya, pulang aja. Ya, dapat ya, Mas? Iya. Itu Bapak manggulnya di mana nih, Pak? Ya udah kan. Mobil mana? Yang hitam, Pak. Iya. Itu lagi, Kang. Iya. Bapak kuat, Pak. Saya bakal balik. Ada berapa semuanya? Tumpah. Jangan yang kotor nih, jangan. Aku bawa yang ini aja, Pak. Ntar balik lagi, Teng. Iya. Ada lagi, Kang. Hati-hati jatuh, Neng. Licin, Neng. Oh, nggak apa-apa. Taruh di sini. Iya, di sini, Neng. Terus apa lagi, Pak? Udah, tunggu sini aja, Neng. Pak. Ya, apa, Neng? Bapak kalau ngangkut-ngangkutin barang kayak gini, diupainnya berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, ala kadarnya, Neng. Iya, paling ya ada 2.000, kadang 5.000. 2.000, Pak? Ya, nggak menentu, Neng, ya, hasilannya. Oh, maksudnya 2.000 satu ini, satu bungkus ini, gitu? Ya, pokok semua sekali balik, sekali jalan, sekali angkat barang. Kalau banyak yang nyuruh, ya alhamdulillah bisa bertambah gitu, Neng. Neng, hujan, Neng, masuk ke dalam, Neng. Iya, Pak. Hujan, Neng. Hujan. Tapi ngomong-ngomong, Bapak jadi kulit panggul di sini udah berapa lama, Pak? Saya sudah dari tahun 2001 di sini, dari masih muda, bujangan, sampai sekarang udah punya anak. Udah lama juga ya. Ya. 2001 ya berarti 19 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu, Neng, ya. Anak Bapak ada berapa? Anak saya 4. Anak 4. Termasuk Mas Dika yang tadi ya, itu ya? Ya, Mas Dika yang tadi. Adiknya yang kecil-kecil, yang baru masuk ke SMP. Oh, masih sekolah tapi ya? Baru masuk kemarin. Itu pun udah sempat nunda 1 bulan. Terlambat untuk masuk ke SMP. Oh, gitu. Karena nggak ada uangnya untuk masuk ke SMP. Cewek, cowok? Cowok. Si cowok. Rehan, anak namanya laki-laki. Ini sekarang mau kemana lagi nih, Pak? Nyari lagi. Nyari nih. Lagi? Ya, saya ikut ya, Pak, ya? Ya, ini nih. Assalamualaikum. Ya, Ibu, maaf ganggu, boleh kemari sebentar. Ya, ini ya, saya Rima. Ibu, saya mau tanya, Ibu benar Ibu Fatmi bukan? Bukan, saya. Oh, kalau Bu Fatmi di bawah lagi metik oyek. Oh, Ibu bukan Ibu Fatmi. Bukan. Di kebun di bawah. Ya, ayo saya anterin. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Kalau Ibu siapa? Maaf. Ibu Ani. Oh, Ibu Ani. Iya, ayo. Ya. Boleh enggak apa-apa, Bu Ani? Boleh, ayo. Makasih banyak ya, Bu Ani ya. Yaudah, Ibu Ani, makasih banyak ya. Misi ya, Bu. Misi, Bu Fatmi ya? Iya. Oh iya, Bu Fatmi. Permisi, maaf ya, Bu. Ini saya ganggu, ya. Ibu, maaf, saya Rima. Ini datang tadi udah nyari-nyari Ibu. Ya. Bu Fatmi benar istrinya Pak Jamaluddin? Iya, benar. Oh gitu. Bu, saya datang dari Jakarta gitu. Jadi saya emang lagi mau bikin video gitu, Bu. Iya. Boleh, Bu? Boleh, enggak apa-apa. Oh, tapi enggak apa-apa ya, Bu ya. Nih ada kamera, ada ya enggak rame-rame sih kita. Emang kan enggak boleh rame-rame. Numpangnya, Bu. Oh, saya bareng Neng Rima. Oh, iya, Pak. Iya, makasih. Ini kebunnya Ibu, Bu. Luas banget ya. Punya orang ini. Oh. Iya. Terus ngapain di sini, Bu, kalau punya orang? Metik ini kita kuli. Kalau saya mau bantuin gimana? Boleh? Oh, boleh. Ya udah, saya langsung sambil bantu sambil kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Iya, boleh. Santai aja, Bu, pokoknya. Iya. Gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Sini aja nih. Ya, Ibu, Mbak, disiapin. Ya, gak apa-apa. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Gimana nih, Bu? Saya kalau metik harus gimana? Oh, begini, Neng.
Coba dikasih tahu dulu, ntar takutnya salah-salah nih kan kebun orang, Bu. Iya, kita petik. Tapi emang kalau sekecil-kecil ini udah bisa dipetik, Bu? Bisa. Tapi kok ini apa sih? Ke daun singkong kan ya? Iya, daun singkong. Kok beda sama yang tinggi-tinggi gitu, Bu, daunnya? Ya, begini, Neng. Ini kan enggak musim panas keadaannya. Jadi kita kalau musim hujan, lekas nih. Di upahnya berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Upahnya segabung ini kan digabung, Neng. Mm-hmm. Segabungnya 3.000, Neng. Segabung tuh gimana sih, Bu? Ya, digabung kan. Seikat gini? Seikat digabung, ntar nih satu gabungnya isinya 20 ikat. Oh, bukan satu ini 3.000? Bukan. Jadi 20 gini yang 3.000? Iya, 3.000. Terus Ibu dapat upah berapa? Ya, paling senematik dapatnya paling 5 gabung. Jadi ya. 6.000 kurang lebih? 15. Oh, 15. Iya. Tapi itu semua buat Ibu? Iya. Tapi kalau misalnya ini kebunnya udah dipetikin terus kan habis, Bu? Ya, habis ganti gitu, Neng. Oh, cari lagi kebun lain gitu? Kebun lain, iya. Sehari 15.000 jadi cukup nggak, Bu? Ya, cukup nggak cukup, Neng. 15.000 bagaimana? Dapatannya segitu. Udah? Jam berapa ini? Waduh, kapan mau dijual ini? Udah. Kapan mau bawain kamu ini? Saya kapan mau jual? Mau dibayar pakai apa kalau nggak kejual ini? Ya maaf ya, Pak, ya. Ini udah biarin aja, nggak usah dibawa ke atas. Biarin nanti orang saya aja yang bawa. Ya, sore ya. Nanti besok-besok jangan kayak gini ya. Iya. Mau ini berdua? Terima kasih ya, Pak. Ah, iya, sama-sama. Ini, terima kasih, Pak. Tempat nih. Udah pulang aja. Udah biarin ini, nggak usah dibawa. Nanti saya suruh orang yang bawa. Ya langsung diupah begitu ya, Bu, ya? Iya, Neng. Langsung diupah. Terus Ibu abis ini kemana, Bu? Ngambil pandan. Oh, ngambil pandan. Ya. Ngambil pandannya di mana? Di atas, Neng. Oh, gitu. Iya. Ibu mau kemana, Bu? Ini ngambil karung. Oh, ngambil karung. Iya, iya.